Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepet Cah. Kali ini Kepet mau main game Exos Heroes. Dan di video kali ini Kepet mau nunjukin ke kalian kalau misalnya kita itu dikasih update baru dan kita udah dikasih core rate terbaru nih. Jadi kita bisa ngedapetin resource-resource lagi yang kita bisa manfaatin. Oke, langsung aja kita masuk ke game Exos Heroes. Oke guys, ini dia core rate terbaru. Temanya itu Sinergi 2. Ini tapi itu J-pop Project Group ya. Kemarin kan K-pop Project Group, sekarang J-pop Project Group. Nah, di sini itu kita ada 3 musuh seperti biasa. Yang pertama itu ada Astral Idol ini, Leafy. Ada Leafy, terus ini ada Nika. Dan yang terakhir ada April. April ini yang Fatecore-nya Kepet bahas kemarin ya. Dan di sini Kepet itu pakai timnya kayak gini. Jadi Tantalo di depan, Fatecore Tantalo, terus ada Fatecore Ulung. Nah, terus juga Kepet bawa Fatecore Batory, Kepet bawa Fatecore Rera dan juga Fatecore Adam. Kepet bawa Fatecore Batory dan Fatecore Ulum itu biar Ulumnya bisa pakai skill pasifnya dia yang walk ini. Nah, padahal enemy Guardian Stone-nya itu, Guardian Stone-nya musuh itu ada mesin, darkness, sama nature. Nah, makanya Kepet bawa ada Tantalo sama Rera buat nature-nya. Terus buat darkness-nya Kepet bawa Adam dan mesinnya itu Kepet bawa Ulum. Nah, cuman karena ada Batory jadi Kepet bisa ngancurin semua elemen yang ada. Jadi bakal ngebantu banget kalau misalnya pas ada Guardian Stone-nya itu mesin, bakal langsung kepecahannya itu langsung banyak gitu. Ini kan Ulumnya sendiri udah 3. Nah, makanya Kepet bawa pasangan Batory dan Ulum di core rate ini. Dan ini Kepet udah cobain, Kepet bisa berhasil buat auto sampai di yang difficulty stage-nya spesial ini. Jadi kalian juga pasti bisa kalau misalnya timnya itu komposisinya mirip-mirip kayak gini, atau bisa kalau misalnya kalian punya semua boleh ditiru. Kalau misalnya kalian punya tim yang lebih bagus boleh juga dipakai. Kalian boleh komen di bawah tim kalian apa sih. Jadi biar kalau misalnya siapa tahu ternyata timnya Kepet ini kurang efektif nih, kalian boleh komen di bawah. Nah, di sini nanti kita ada core pass seperti biasa, dan di sini hadiahnya itu rank 1 fated equipment. Nah, kalau buat di shopnya itu kayak biasa, nanti kita terakhirnya bakal dapet free Fatecore hero recruit ticket. Dan di sini juga bisa ngedapetin fated equipment sama fated weapon. Dan nanti juga ada Holy Water of the Universe yang bakal dipakai buat kalian blessing-blessing. Jadi bakalan kepake banget nih resource-resource yang bisa didapetin dari core rate. Ini nggak boleh dilewatin nih guys. Karena bisa dibilang ini resource-nya itu banyak, kita bisa dapetnya banyak dan berguna-berguna semua. Jadi kalian nggak boleh ngelewatin kesempatan ini. Ini Kepet mau tunjukin satu kali kalau misalnya ini Kepet mainin yang paling gampang ya, soalnya yang hard sama spesialnya udah Kepet selesaiin hari ini. Yang tadi spesialnya itu Kepet cuma main sekali dan langsung berhasil, jadi cukup pakai 100 energi aja itu langsung menang. Jadi kalau misalnya combat power kalian mirip-mirip sama Kepet, kalian pasti bakalan bisa menang juga, tenang aja. Nah, ya bisa dibilang kayak combat powernya Kepet sebenarnya nggak setinggi itu. Jadi kalian pasti dengan gampang bisa ngalahin. Nah, kalau dilihat di sini sih emang ya karena ini paling gampang sih ya, jadi masih mudah. Oke, okay, Leafy nih.
Nah, cuman karena di auto jadi nggak bisa milih targetnya. Jadi suka-suka komputernya ya, AI-nya. Nah, langsung kepecah banyak kan? Guardian Stone-nya itu makanya kita bawa Batory sama Ulum. Dan Batory-nya juga bisa ngebantu nyerang juga. Tuh, langsung kebuka lagi. Nature yang terakhir. Oh, bukan. Berarti mesin ya? Mesin tadi udah. Darkness dong. Oh iya. Boom. Oke, langsung menang ya. Ya, kurang lebih itulah ya caranya buat menangin stage-stage di Koreti ini. Di yang hard itu tadi ya kayaknya terlalu lama sih ya, cuman yang penting menang dulu ya. Oke guys, buat video kali ini sampai di sini dulu. Semoga berguna buat kalian. Oh iya, tapi sebelum itu Kepet mau tunjukin ke kalian. Bagi kalian yang belum tahu gimana sih caranya masuk ke halaman Koreti itu, kalau pas kalian lagi ada di World atau di Airship atau di Taehua Palace juga bisa di kotanya itu. Nah, ini kalian bisa klik yang ada di kanan atas di sini nih. Ini ada tulisannya, ada kotakan, ada tulisan sinergi 2. Ini kalau kalian pencet itu kalian bisa ngebuka eventnya. Nah, jadi dulu awal-awal kan Kepet nggak tahu tuh itu dari mana sih Koreti itu masuknya, itu gimana sih caranya. Itu dia caranya guys. Dan terakhir Kepet mau ngebuka, ini ada hadiah 7 day login ya. Ini sebenarnya udah beres dari kemarin-kemarin, cuman Kepet baru ambil hadiah terakhirnya. Hadiah terakhirnya itu Fate Core gratis. Meskipun Fate Core-nya cuma buat kostum aja ya, nggak ada tambahan apapun. Nah, ini Kepet dapat Fate Core Vergi. Jadi Kepet dapat Verginya bintang 5 dan Fate Core Verginya. Dan Fate Core-nya itu sendiri. Oke guys, buat video kali ini sampai di sini dulu. Semoga berguna buat kalian. Thank you for watching, don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to share, dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!